Untuk meningkatkan kapasitas pengujian spesimen swab yang masih rendah, bahkan hanya 400 selama satu minggu, pemerintah Provinsi Jambi selain tengah mempersiapkan langkah percepatan penambahan kuota pengujian spesimen swab hingga 3.500 sampel per minggu yang saat ini sudah mulai melakukan uji coba di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi. Pemerintah kini juga tengah mempersiapkan program untuk menggratiskan uji swab di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Langkah tersebut diambil guna mempercepat capaian target yang telah ditetapkan WHO selama satu minggu, yakni sebanyak 3.500 sampel spesimen selama satu minggu. Penggratisannya pun ditargetkan bisa terrealisasikan pada pertengahan minggu depan atau di akhir bulan Oktober bulan ini, dengan terlebih dahulu merubah tarif uji swab bagi masyarakat yang telah disesuaikan Rp900.000 atau sebelumnya Rp2.300.000 menjadi gratis. Minggu depan itu untuk RSU Raden Matahir itu juga sudah bisa mulai berjalan. Kami juga mendorong peningkatan tes yang disampaikan tadi, yang di Raden Matahir yang sekarang itu kan dikenakan biaya, itu nanti akan digratiskan. Pemerintah menjelaskan bahwa pengujian swab COVID-19 itu diberikan gratis tanpa syarat bagi seluruh masyarakat Jambi, di mana masyarakat tak perlu reaktif terlebih dahulu berdasarkan hasil pemeriksaan rapid test untuk dapat mencicipi program uji swab gratis tersebut. Apalagi bagi masyarakat yang sudah terindikasi maupun bagi keluarga dan orang-orang yang telah berkontak erat dengan pasien COVID-19 yang telah diumumkan berdasarkan hasil uji swab. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV.